the whole time. Halo semua, balik lagi di Nyimak Movie. Apa kabar semua? Semoga kalian sehat selalu. Mungkin sebagian dari kalian tahu ya game Among Us. Bagaimana jadinya kalau game ini ada di dunia nyata? Pasti seru banget kan? Nah, di kesempatan kali ini, gue akan merangkum sebuah film yang berjudul Dead Body. Film ini menceritakan beberapa remaja yang bermain game bernama Dead Body. Sama seperti Among Us, di mana mereka harus bekerja sama untuk mencari pembunuhnya. Tanpa berlama-lama, langsung aja masuk ke alur cerita, siapkan balsam panas, kencangkan celana dalam, dan cekicrot. Scene diawali dengan memperlihatkan seorang wanita yang sedang berlari di tengah hutan. Kemudian wanita itu bersembunyi di balik gubuk. Tak lama datang seseorang yang membawa skop. Wanita itu mengambil batu, lalu menghantam orang itu. Namun sayangnya ia malah terjatuh. Dan adegan berpindah ke 12 jam sebelumnya. Terlihat seorang pria bernama Dominic yang sedang membersihkan rumah karena teman-temannya akan datang untuk berpesta. Di rumah itu juga ada dua teman Dominic, yaitu Kenji dan Mariko. Mereka adalah sepasang kekasih. Tak lama datang lagi teman Dominic, yaitu Ilsa. Ilsa juga membawa kekasihnya, yaitu Dwayne, dan juga ada temannya, yaitu Sarah. Dominic mengatakan kepada Ilsa, dia tidak seharusnya membawa teman, karena persediaan makanan Dominic kurang, dan juga ia tidak kenal dengan mereka. Ilsa pun merayu Dominic dengan sedikit pelukan untuk menerima temannya. Pada akhirnya, Dominic pun menerima kedatangan Sarah dan Dwayne. Kemudian datang lagi teman Dominic, yaitu Marcus, Rumor, dan juga Eli, yang sedang membawa skop. Dengan berat hati, Dominic pun menerimanya. Mereka pun pergi ke sungai untuk mandi, dan di sana, Ilsa terus memperhatikan Marcus, dan sepertinya Ilsa menyukai Marcus. Malam harinya mereka berpesta minuman. Ilsa menghampiri Marcus yang sedang di luar, dan Ilsa mengatakan kepada Marcus bahwa Dwayne bukanlah pacarnya. Ia mengajak Dwayne ke pesta hanya untuk menjaganya. Kemudian Ilsa mengungkapkan perasaannya kepada Marcus, dan Marcus pun menerimanya. Tibalah di penghujung pesta, mereka sudah mulai mabuk dan berbicara soal peringkat daftar tunggu untuk masuk universitas. Mereka mulai bosan dan memikirkan apa yang akan mereka lakukan selanjutnya. Rumor mengajak mereka untuk bermain game Dead Body. No, Dead Body's not a video game. It's like an old parlor game. Rumor dan Marcus menjelaskan peraturannya dan mereka semua setuju untuk memainkannya. Permainan pun dimulai, lampu dimatikan, semuanya mulai berpencar dan bersembunyi dari impostor. Sarah tiba-tiba berteriak karena kaget melihat Kenji dengan leher berlumuran darah, dan ternyata itu hanyalah saus tomat. Mereka pun berkumpul kembali dan mengatakan kepada Sarah untuk tetap tenang karena ini hanyalah permainan. Karena impostor belum tertangkap, permainan pun dimulai kembali. Mariko mengajak Sarah ke ruang bawah tanah. Dan di sana mereka berpencar untuk bersembunyi. Namun tiba-tiba, Mariko benar-benar dibunuh oleh seseorang. Sarah yang tak tahu apa yang terjadi dengan Mariko, ia pun langsung bergegas naik dan memanggil teman-temannya. Mereka menganggap Sarah terlalu terbawa suasana. Karena Mariko dan Kenji tidak datang berkumpul, mereka menganggap Mariko dan Kenji sedang bercocok tanam di kamar. Sarah yang muak memilih keluar dari permainan dan meninggalkan rumah. Permainan dilanjutkan, mereka mulai berpencar. Ilsa masuk ke kamar Dominic dan ternyata pintunya terkunci. Ia mencoba membuka pintu itu menggunakan kartu. Pada akhirnya pintu berhasil terbuka. Ilsa yang sedang bersembunyi sambil bermain HP, tiba-tiba saja ada darah yang menetes, dan betapa terkejutnya, dia melihat tiga mayat tergeletak di atas kasur. Dan ternyata, itu adalah mayat Dominic, Kenji, dan Mariko.
Mereka mencoba menghubungi polisi, namun percuma karena mereka tidak mendapatkan sinyal. Rumor menutupi mayat itu dengan selimut, dan Dwayne memberi mereka senjata untuk melindungi diri. Mereka berpikir bahwa pembunuhnya masih ada di dalam rumah, dan mereka pun berpencar untuk mencari petunjuk. Dwayne memeriksa tas Rumor, dan ia menemukan sebuah buku diary milik Rumor yang isinya berkaitan dengan Mariko. Di sisi lain, Rumor dan Markus yang sedang di gudang bawah tanah, ia menemukan HP dan bekas darah milik Mariko. Mereka pun berasumsi bahwa impostor tidak membunuh 3 korban sekaligus. Impostor itu membunuh Mariko di gudang bawah tanah, lalu menyeretnya ke kamar milik Dominic. Semuanya berkumpul kembali di ruang tengah dan mulai berdebat tentang siapa pelakunya. Mereka saling mencurigai dan saling menuduh siapa pelakunya. Bagian saling fitnah udah dimulai nih, siapa ya kira-kira impostornya? Rumor menuduh Dwayne karena dia orang asing. Dwayne yang kesal, ia menodongkan pistol paku ke arah Rumor. Namun Markus mencoba menenangkannya. Kemudian Dwayne juga menuduh Rumor atas dasar kecemburuan atau sakit hati terhadap Mariko. Markus mencoba menenangkan suasana dan meminta mereka untuk mulai berpikir. Seketika mereka teringat dengan Sarah yang sedang pergi keluar. Sarah yang sedang berjalan-jalan di luar, ia melihat seseorang yang terikat di pohon. Karena takut, Sarah langsung bergegas lari ke rumah. Sesampainya di rumah, Sarah sudah ditodong senjata oleh teman-temannya. Kemudian Dwayne dan Eli menangkap Sarah dan memborgolnya di ranjang bersama dengan ketiga mayat. Terjadi perdebatan, Markus mencoba membela Sarah karena dia tidak setuju Sarah dikurung. Namun Dwayne menodongkan pistol kepada Markus. Pada akhirnya, Markus harus mengalah dan membiarkan Sarah dikurung. Mereka berdebat kembali hingga membawa masa lalu yang kelam dari masing-masing mereka. Markus meminta mereka untuk tetap tenang. Kemudian mereka kembali berpencar untuk mencari sebuah petunjuk. Namun seketika lampu mati. Eli pergi keluar rumah dan tiba-tiba saja impostor memukulnya hingga terjatuh, kemudian menggergaji leher Eli hingga putus. Mendengar teriakan, Ilsa dan Markus bergegas untuk memeriksa keadaan. Dan betapa kagetnya mereka melihat Rumor yang sudah berlumuran darah sambil memegang gergaji di samping mayat Eli. Dwayne langsung menodongkan pistol paku ke arah Rumor. Namun Rumor berkata ini semua hanya salah paham. Ia hanya kebetulan lewat dan mengambil gergaji untuk membela diri. Markus yang sudah mengenal Rumor sejak lama, ia membela Rumor dan menyuruh Rumor untuk lari. Kemudian Dwayne langsung bergegas mengejar Rumor dan juga disusul oleh Markus. Mereka meninggalkan Ilsa seorang diri. Tiba-tiba impostor muncul menghampiri Ilsa. Ilsa yang melihatnya langsung berlari ke dalam hutan. Ilsa sempat memukul impostor itu menggunakan ranting, dan pada akhirnya Ilsa berhasil meloloskan diri. Tak lama impostor itu malah bertemu dengan Rumor, dan langsung membunuhnya dengan sadis. Di sisi lain, Ilsa berhasil bertemu dengan Markus, dan ia mengajak Markus untuk pergi ke mobil. Lalu Dwayne muncul dan mengatakan ia tidak menemukan Rumor. Ilsa lalu menjelaskan kepada mereka apa yang baru saja dia alami. Kemudian Ilsa mengatakan bahwa Sarah bukanlah impostor. Mereka pun langsung bergegas ke kamar Sarah. Namun betapa kagetnya, mereka melihat Sarah yang sudah tidak ada di dalam kamar. Kemudian mereka bertiga bergegas pergi menuju mobil. Saat sedang berjalan, mereka terkejut melihat Rumor yang sudah tewas. Markus sangat sedih melihat sahabatnya tewas. Kemudian Dwayne dan Ilsa langsung mengajaknya untuk bergegas pergi ke mobil. Setibanya di mobil, Dwayne menyadari ada yang sedang membobol mobil, dan ternyata itu adalah Sarah. Belum sempat mangap, Dwayne langsung menembak Sarah. Ilsa sangat histeris melihatnya, dan mengatakan kepada Dwayne bahwa Sarah ingin mengatakan sesuatu, tetapi ia langsung menembaknya. Kemudian mereka bertiga masuk ke mobil. Dwayne mencoba menyalakan mesin mobil. Dan seketika Ilsa mengatakan kepada Markus bahwa ia sempat melukai wajah impostor menggunakan ranting. Mereka langsung memandang ke wajah Dwayne yang terluka.
Lalu Markus menanyakan kepada Dwayne dari mana dia mendapatkan luka itu. Dwayne mengatakan ia mendapatkan luka itu saat mencoba mengejar rumor. Seketika suasana hening, Ilsa perlahan mengambil tali yang ada di bawahnya, kemudian mencekik Dwayne hingga tewas. Markus berkata pada Ilsa kalau ini telah berakhir dan mereka menang. Untuk sesaat Ilsa sempat ragu dan kembali teringat bahwa saat dia memukul impostor menggunakan ranting, impostor itu sempat mengangkat tangannya untuk melindungi diri. Ed, si Beko bukannya bilang dari tadi, orangnya dah mati, baru ngomong lagi. Seketika Ilsa mencurigai Markus, kemudian Markus mencoba menenangkan Ilsa. Dan pada akhirnya Ilsa percaya bahwa Markus bukanlah impostor. Kemudian mereka menyalakan mobil, namun tiba-tiba saja seseorang datang dan memukul kepala Markus. Wanjir, siapa nih impostornya? Ilsa yang melihatnya langsung berlari ke dalam hutan. Ia bersembunyi di belakang gubuk, kemudian mengambil batu dan menghantamnya seperti di awal film tadi. Ilsa terjatuh dan pada akhirnya impostor itu menunjukkan wajahnya yang ternyata... Jejejejeng. Dominiklah impostornya. Hah? Kok bisa? Kan Dominik udah mati. Tenang, bakal gue ceritain kilas balik strategi si Dominik. Pertama-tama Dominik membunuh Mariko di basement. Kemudian dia pergi ke kamarnya dan membunuh Kenji yang sedang bersembunyi. Dominik mengunci pintu lalu keluar melalui jendela untuk memindahkan mayat Mariko ke kamarnya. Saat Dominik sedang memindahkan mayat, ia terkejut ketika melihat Ilsa memasuki kamarnya. Dia langsung mengoleskan darah ke lehernya dan berpura-pura mati. Begitu. Pada saat itu Dominik panik, namun beruntung rumor menutupi mayatnya menggunakan selimut. Kemudian ketika mereka pergi, Dominik menukar dirinya dengan sebuah bantal. Dan Dominik berhasil memfitnah mereka semua dengan saling membunuh. Awalnya ternyata Dominik hanya ingin membunuh Kenji, Mariko, dan Ilsa agar bisa menggeser mereka di daftar tunggu universitas. Bahkan ayah Dominik yang seorang kepala polisi telah menyiapkan mantan napi yang diikat di pohon untuk dijadikan kambing hitam. Rencana berubah karena Ilsa mengajak teman-temannya dan terpaksa Dominik harus membunuh lebih banyak orang. Namun keberuntungan berpihak pada Dominik saat rumor mengajak mereka bermain dead body dan dapat membuat mereka saling mencurigai. Di saat Dominik sedang mengoceh, Ilsa mengambil tanah kemudian melemparnya ke wajah Dominik. Kemudian Ilsa memanfaatkan kesempatan itu untuk kabur. Ilsa terus berlari hingga sampai ke tempat mobil sebelumnya. Di dalam mobil, dia menemukan paku tembak, namun amunisinya kosong. Kemudian Ilsa mencoba mengambil paku yang tertancap di pipi Sarah. Dan betapa terkejutnya dia, ternyata Sarah masih hidup. Ilsa tetap mencabut paku di pipi Sarah dengan diiringi jerit kesakitan dari Sarah. Tak lama berselang Dominik datang. Sarah menembaki Dominik dengan paku tembak. Namun itu belum cukup untuk membunuh Dominik. Kemudian Dominik langsung memukul Ilsa hingga terjatuh. Di saat Dominik ingin membunuh Ilsa, di sisi lain Sarah mencoba mencabut paku di dahinya. Kemudian menembakkan Dominik tepat di kepalanya. Dan Dominik pun tewas saat itu juga. Saat ingin pergi dari tempat itu, mereka dikejutkan oleh Markus yang masih hidup dan sudah terluka parah. Segera Ilsa pergi dari tempat itu membawa Markus dan Sarah yang sudah sekarat. Adegan ditutup dengan memperlihatkan Sarah yang membuka kertas yang bertuliskan pembunuh dan film pun tamat. Gimana guys cerita dari film Dead Body? Mirip kan dengan permainan Among Us, di mana mereka saling fitnah dan juga saling membunuh. Jujur aja, awalnya gue kira impostornya si Eli, karena di awal film impostornya menggunakan scope. Dan ternyata tebakan gue salah, gila sini film gak bisa ditebak. Sampai di sini dulu alur ceritanya. Kalau kalian punya rekomendasi film menarik lainnya, komen aja di bawah. See you in the next video, bye bye.